Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil kualifikasi GP Indonesia Sabtu 19 Maret 2022 serta daftar klasemen dan jadwal race MotoGP Live Trans 7. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil kualifikasi GP Indonesia Sabtu 19 Maret 2022, pembalap Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo berhasil meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 31,067 detik. Start 2 ditempati pembalap Pramac Racing Ducati Jorge Martin. Sementara start 3 juga ditempati pembalap Pramac Racing Ducati Johan Zarco. Berikut hasil lengkap kualifikasi GP Indonesia tahun 2022. Klasemen sementara MotoGP tahun 2022, Enea Bastianini memimpin dengan koleksi 25 poin, diikuti Brad Binder dengan koleksi 20 poin, dan Paul Espargaro dengan koleksi poin 16. Jadwal race MotoGP seri kedua GP Indonesia Minggu 20 Maret 2022 jam 14.00 akan disiarkan secara langsung oleh Trans 7 dari sirkuit Pertamina Mandalika Street Circuit. Itulah hasil kualifikasi dan jadwal MotoGP tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.